Jadi ya ini made in Thailand, mereka harus cari celah sih. Mereka harus bisa ngepush dapetin celah dari backstep. Karena kalau kayak gini terus lu lihat utility-nya. Smoke kiri kanan, fast lane, molly. Pusing kalau dari made, jadi made in Thailand nahan di dalam side. Dan Shorty dapetin satu kill tapi monyet benar-benar lari-lari doang. Tapi bener aja dari arah backstep. Dan ini dia overdrive keluar, dapetin satu kill, dua kill. Oh my god! Hey, sendok monyet! Gila, gue lagi liat HP, cok. Tiba-tiba monyet S anjing. Main dengan overdrive terbaik. Gila, monyet jago banget, cok. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Pasifik. Wow! Gue gak lebay kan kalau ngomong gak, dia punya overdrive terbaik. Itu udah terbukti hari ini, men. Jarang banget. Gimana sih jadinya? Kok bisa kayak gitu? Itu di overdrive lawan tiga pemain yang emang pakai handgun sih, tapi tetap aja harusnya dia mati tadi. Di pas dipick sama Alone itu. Di pick 2 aja masih bisa. Gila, men. Ace lo gila banget, monyet kali 97. Onyx G. Wajar anjing. Jadi ya ini made in Thailand, mereka harus cari celah sih. Mereka harus bisa ngepush dapetin celah dari backstep. Karena kalau kayak gini terus lu lihat utility-nya. Smoke kiri kanan, fast lane, molly. Pusing kalau dari made, jadi made in Thailand nahan di dalam side. Dan Shorty dapetin satu kill tapi monyet benar-benar lari-lari dong. Itu Shorty di situ udah pasti bunuh anjing. Dan ini dia overdrive keluar, dapetin satu kill, dua kill. Oh my god. Hey, sendok monyet. Lagi-lagi. Ini orang jago banget overdrive-nya, cok. Main dengan overdrive terbaik. Overdrive-nya terlalu jago, anjing. Tapi juga di Asia Pasifik. Wow. Gue gak lebay kan kalau ngomong gak, dia punya overdrive terbaik. Itu udah terbukti hari ini, men. Jarang banget orang punya kepedean kayak gitu. Di overdrive. Terlalu jago, anjing, overdrive dia. Main yang emang pakai handgun sih, tapi tetap aja. Harusnya dia mati. Gimana sih cara bukannya? Kesel. Di pas dipik sama Alone itu. Di pick 2 aja masih bisa. Gila, men. Gila banget. Jadi, ya ini made in Thailand, mereka harus cari celah sih. Mereka harus bisa. Ini gila banget sih, Onyx literally nih. Karena kalau kayak gini terus lu lihat utility. Digempor, bener-bener digempor. Ini orang dari tadi demen banget pakai Shorty, anjing. Walaupun dapet. Bener aja dari arah backstep. Jadi 3 lawan 2, bro. Dan ini dia overdrive keluar. Dapetin satu kill, dua kill. Oh my god. Hey, sendok monyet. Lagi-lagi. Ini dia pokoknya. Kalau monyet zaman dulu gini. Gimana? Tidak hanya di Indonesia. Yang jarjit. Tapi juga di Asia Pasifik. Gitu ya? Wow. Gue gak lebay kan kalau ngomong dia punya overdrive terbaik. Gokil monyet. Hari ini, man. Ace lu. Jarang banget orang punya kepedean kayak gitu. Di overdrive lawan tiga pemain yang emang pakai handgun sih. Tapi tetap aja. Harusnya dia mati tadi. Di pas dipick sama Alone. Di pick 2 aja masih bisa. Gila, men. Ace lu. Gila banget monyet. Jadi ya ini made in Thailand, mereka harus cari celah sih. Mereka harus bisa ngepush dapetin celah dari backstep. Karena kalau kayak gini terus lu lihat utility-nya. Smoke kiri kanan, fast lane, molly. Pusing kalau dari jadi made in Thailand. Dan Shorty dapetin satu kill tapi monyet benar-benar. Nice. Tapi bener aja dari arah backstep. Dan ini dia overdrive keluar, dapetin satu kill. Oh my god. Ace, guys. Tidak hanya di Indonesia, Ace. Tapi juga di Asia Pasifik. Oh my god. Wow. Gue gak lebay kan kalau ngomong gak, dia punya overdrive. Itu gue gak bangun. Halo, Pavel. Udah lama gak kelihatan, Pavel. Jarang banget orang punya kepedean kayak gitu. Waduh, monyet asli. Di overdrive lawan tiga pemain yang emang pakai handgun sih. Tapi tetap aja. Ala. Harusnya dia mati tadi. Keren. Di pas di pick sama Alone. Di pick 2. Monyet, guys. Bisa. Gila, men. Ace lo. Gila banget, monyet. Udah mati kutu. Jadi mau gak main retake-terus-terusan. Dan itu bakal susah banget untuk main retake terus-terusan. Gua minta gak boleh. Jadi, iya, ini main Thailand mereka harus cari celah sih. PSB, mereka harus bisa ngepush dapetin celah dari backstep. Karena kalau kayak gini terus lu lihat utility-nya. Smoke kiri kanan, fast lane, molly.
Pusing kalau dari jadi medik. Awas! Aduh! Ya gak apa-apa lah. Aduh! Aduh! Orang-orang bisa pernah. Nah ini, kasih tahu. Di kanan, monyet! Di kanan, monyet! Wait! Orang PLN nih, bos. Itu dia, bos. Ini dia pemain dengan overdrive terbaik. Apa alasan gue bisa? Tidak hanya di Malaysia, Cipinan yang ini apa namanya? Tapi juga di Asia Pasifik. Wow, gue gak lebay kan apa kalau ngomong dia ya? Punya overdrive terbaik. Itu udah terbaik. Jarang banget orang punya kepedean kayak gitu. Di overdrive lawan tiga pemain yang emang pakai handgun sih, tapi tetap aja. Apa handgun? Harusnya dia mati tadi. Hah? Di pas di pick sama lo nih. Di pick 2 aja masih bisa. Gila men. Iya, higan ya, higan ya. Selalu Udil number 1. Jangan lupa di subscribe. Udil nih era Udil sekarang bos. Udil era.